Sewaktu gempa bermagnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat, Senin 21 November 2022 terjadi, telekomunikasi pun terputus. Operator telekomunikasi pun berupaya melakukan mitigasi untuk memulihkan jaringan komunikasi. Organisasi Amatir Radio Indonesia atau disingkat ORARI ambil bagian dalam hal membackup dari sisi komunikasi yang terputus, baik itu pergerakan dari sisi relawan maupun pendistribusian. Jadi ORARI itu kalau di bencana itu nge-backup dalam hal komunikasi om di kebencanaan, karena di lokasi bencana kadang komunikasi handphone itu terputus, makanya kita coba bantu dari teman-teman ORARI yang ada di Cianjur ataupun di daerah lain untuk nge-backup komunikasi pergerakan teman-teman relawan atau baik itu pendistribusian, baik itu dalam penanganan seperti itu. Saya di sini itu dari malam pertama kejadian siang, malam saya berangkat udah di sini, oh, udah di lokasi Cianjur. Nah, sampai di sini kita langsung komunikasi sama pengurus ORARI yang ada di sini. Jadi izinlah gitu bahwa kita ingin membantu di wilayah Cianjur dalam hal komunikasi. Dari Cianjur, Kantor Berita Kemanusiaan mewartakan.